Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sambal belacan yang sedap. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okay, kita masuk ke dalam satu genggam lebih cili padi merah. Okey, kita masuk ke satu genggam lebih juga cili padi hijau. Sama banyaklah. Okey ni. 7 biji buah lima kasturi. Biji dia tu kita buai, kulit tu tak payah buai. Okey, kita masukkan ni dalam satu sudu makan belacan. Kalau nak bakar dulu pun boleh juga belacan ni untuk lagi dia kata aroma dia kuat eh. Okey, kita masukkan ni air asam jawa. Kita bacu pekat air asam jawa kita ni. Lepas tu kita masukkan ni garam. Kita masukkan gula. Garam gula ni pandai-pandailah kita ejah deh, nak masing nak manis. Okey, kita kisar behe-behe kita ni deh. Okey, kita masukkan behe kita kisar ni. Ni hasil dia ni. Oh, kata tengok pun sedap dah. Belacan jangan kata cair sangat. Air asam jawa tadi tu agak-agak je, agak-agak boleh kata kisar. Cuma kita bancuh dia tu pekatlah sebab kita nak dia masing deh. Ni hasil. Ni ha, biar pekat lagi ni. Memang sangat sedap. Ada rasa masin, rasa manis sikit, ada rasa masing. Pedas tu nombor satu lah. Okay, sambal belacan ni sedap kalau kita makan dengan ulai timun ataupun sebagai ulai lah. Timun pula makan timun sejuk-sejuk dengan sambal belacan. Memang sangat sedap deh. Nasi panah-panah. Memang kata jeligo. Okay, untuk bagi teh lama sambal belacan kita ni, kita sipir dalam botol. Lepas tu letak ke dalam peti ais. Orang kata berbulan-bulan lah boleh teh sambal belacan ni. Nak makan ambil waktu ubik. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.